Borneo FC versus Persija Jakarta, Peter Huistra siapkan formula terbaik untuk Pesut Etam. Borneo FC akan menjamu Persija Jakarta pada lanjutan Liga 1 2022-2023, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Menghadapi Persija, pelatih Borneo FC Peter Huistra sudah menyiapkan formula khusus, dia juga menjanjikan anak didiknya akan tampil optimal. Sama seperti laga pekan lalu, kami akan bermain maksimal melawan Persija Jakarta, ini laga penting untuk bersaing di papan atas, ujar Huistra. Kendati tampil di kandang, Huistra menganggap pertandingan kali ini akan berjalan sulit, sebab sang lawan berada di posisi atas dengan selisih 7 poin. Saya sudah siapkan formasi terbaik, semoga semua bisa melewati tantangan ini agar kemenangan di kandang bisa diraih, kata pelatih berusia 56 tahun itu. Borneo FC versus Persija Jakarta, Macan Kemayoran siapkan kado pahit. Pelatih Thomas Doll optimistis bisa membawa Macan Kemayoran menundukkan Pesut Etam. Borneo FC baru saja merayakan ulang tahun pada tanggal 7 Maret tahun 2023, armada Peter Huistra pastinya mengincar kemenangan sebagai kado, apalagi tampil di hadapan publik setia. Selamat, karena selalu penting untuk klub sepak bola, semua yang terbaik untuk masa depan, ucap Thomas Doll. Namun, Persija siap memberikan kado buruk kepada Borneo FC dengan mencuri kemenangan di Samarinda. Itulah mengapa pertandingan ini juga spesial untuk kami, mereka akan memberikan semuanya, kami harus tetap tenang untuk bermain dengan gaya permainan kami. Kami harap bisa memenangkan pertandingan, kami akan bermain dengan penuh semangat, pungkas mantan pelatih Borussia Dortmund itu. Di sisi lain, bek sayap kiri Persija, Firza Andika juga punya motivasi tinggi untuk membawa timnya meraih kemenangan atas Borneo FC. Alhamdulillah kondisi dalam keadaan yang baik, semua pemain dalam kondisi yang baik. Pemain juga dalam 2-3 hari latihan sebelumnya juga sangat bagus dan kami akan berusaha maksimal dalam laga besok agar kami bisa memenangkan pertandingan away, ungkap Firza.